Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Aoki Vera. Dalam video kali ini, gue mau sedikit tanggapin cuitan Bang Egi yang katanya seorang advokat itu tidak bisa ditangkap. Bang Egi lupa. Saat ditangkap, Bang Egi bukan sedang menjalankan tugas sebagai advokat, tetapi sedang melakukan kegiatan politik, yaitu sebagai anggota BPN. Jadi bukan sebagai advokat. Ada dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 mengenai advokat, yaitu mengenai bab 10, di mana advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Apapun dia, advokat tidak bisa dirangkap dengan kegiatan politik. Jadi Bang Egi saat itu sedang melakukan kegiatan politik, tidak bisa dilindungi dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 di mana advokat tidak bisa ditangkap. Jadi Bang Egi seharusnya menjelaskan kepada masyarakat, kalau Bang Egi sedang melakukan kegiatan politik, artinya Bang Egi bukan sebagai advokat. Salam kecebong. Assalamualaikum.